khawatir pak. Khawatir. Oh, iya. Akhirnya kondisi kerja gimana? Tutup. Iya. Sehari-hari saya dapat sabaraha jadi montir. Tetap aja itu pak, tetap tuh pak. Ya dapat 100. Hari ini alhamdulillah bahwa saat ini sudah terdistribusikan itu sudah 41.853 KPM. Uang yang sudah terdistribusikan sudah 20.926.000.000 ya. Nah, alhamdulillah respon masyarakat sangat baik karena memang mereka di satu sisi sangat membutuhkan. Kemudian proses pencairannya pun saya pikir nggak ada masalah ya. Ini bukan dana pusat atau dana provinsi. Ini yang didistribusikan dan yang saya pantau ini adalah dana APBD tahun anggaran 2021. Kita sudah mengalokasikan totalnya 30 miliar untuk target 60 miliar yang baru bisa terrealisasi 41.853 plus dengan hari ini nanti kita nunggu. Uang yang sudah terdistribusikan 20.926.000.000 yang tadi saya sampaikan. Mungkin hari ini bertambah karena seiring dengan bertambahnya jumlah sasaran yang menerima kan.